Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Derosa Utut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Buat teman-teman, bantu saya yang belum subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang. Tolong ya, bantu agar supaya bisa memberikan informasi, bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman seputar otomotif ataupun lingkungan sekitar. Dan juga buat teman-teman yang showroom atau mobilnya mau direview agar dibantu pasarkan, bisa menjual dan bisa mereferensi, bisa menghubungi nomor telepon di kolom deskripsi. Nah teman-teman, kebetulan kita kembali lagi ke unit stok terbaru. Yang pertama kita ada beberapa unit, mungkin harganya bisa merekomendasi buat teman-teman. Oke, yang pertama kita ada mobil ini, Daihatsu Xenia Tipe LI Deluxe tahun 2008, atas nama perorangan, warna silver, bertransmisi manual. Ini tahun 2008 atas nama perorangan untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Kilometernya baru 100 ribuan kurang lebih ya, 100 ribuan. Ini ban-bannya juga masih sangat tebal. Bodinya masih bagus, mesinnya sih masih cukup lumayan, masih rekomendasi, insya Allah nggak ada masalah. Kalau hasil-hasil pemakaian masih sangat wajar, tapi saya tekankan mobilnya sangat rekomendasi. Ini plat genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat atas nama perorangan, pajaknya di bulan 3 2023, dan teman-teman untuk nilai pajaknya masih sangat murah. Pajaknya itu sekitar 1,5-an kurang lebih ya teman-teman. Pajaknya cuma 1,5 per tahun. Ya, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya masih sangat bagus, body-body masih bagus, dan mobilnya insya Allah saya jamin gak bekas banjir ataupun gak bekas nabrak. Mobilnya rekomendasi. Ini tahun 2008 teman-teman. Untuk body masih bagus, ini masih ori nih. Belum pernah dicat ataupun di body repair. Di sini pun masih original, belum pernah dicat atau di repaint. Dan di sini pun masih orisinil juga nih. Ini mobilnya kebetulan saya dapat benar-benar bagus banget nih. Nah, ini di sini belum pernah dicat juga nih. Ini belum juga nih, belum, masih orisinil ya, teman-teman. Nah, yang udah pernah dicat itu cuma di bumper aja. Bumper belakang itu pun lecet-lecet biasa. Selebihnya di sini masih garing. Untuk di bagasi tengah, bagasi belakang masih asli, belum pernah dicat. Kenapa teman-teman? Saya bilang ini mobil nggak pernah dicat, masih orisinil. Kelihatan dari sini-sininya, masih kelihatan masih orisinil, belum pernah ada yang bekas catan. Dan di sininya pun masih asli kelihatan nih. Ini mobil benar-benar saya akui masih bagus banget, teman-teman. Dan di samping sini pun kita lihat ya. Ini juga masih ori nih teman-teman, kalengnya masih benar-benar asli. Nah di sebelah sini juga masih asli nih, tuh silar-silarnya masih utuh semua, di pilar A nya masih bagus semua, nggak ada masalah, masih bagus. Untuk interior dalaman sudah di red trim sarung jok ya, tapi yang temporer, belum tidak permanen maksudnya. Nah di sini pun masih asli nih, nat-natnya semua masih bagus. Nah pilar A nya masih bagus semua, tuh teman-teman bisa lihat sendiri masih bagus ya. Nah di sini sudah ditambahin roof rail, roof rail yang bagian atas, tapi ini bikinan ya teman-teman, makanya agak jelek nih. Ini aja sih kayaknya jeleknya di sini, karena ini bukan orian. Dan peleknya pun masih standar, masih biasa, tapi ban-ban pun masih sangat, masih cukup tebal. Untuk dashboard masih rapi, aman, nggak ada masalah. Door trim pun masih asli orisinil, tidak ada penambahan macam-macam. Semuanya masih bagus. Insya Allah, ini mobil rekomendasi buat teman-teman. Kita ke mesin. Oh iya, saya belum tunjukin ke teman-teman. Ini nat sealer-sealernya masih asli juga ya.
Yang sebelah supir masih asli. Di sini-sini pun masih asli, tidak ada bekas catan. Kalau kotor biasa ya musim hujan. Dan di pilar A-nya masih asli juga. Lasan pabrik masih orisinil. Di sebelah sini juga masih asli orisinil. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Dan di pilar A-nya masih bagus juga nih. Tuh, teman-teman ya, semuanya masih asli, tampak dari baru. Masih orisinil, belum pernah ada repair. Oke, kita cek bagian kap mesin dan mesinnya ya. Nah, untuk di bagian sini semuanya masih utuh, tampak dari baru, tidak ada repair. Masih asli ya, masih asli bawaan dari pabrik, tidak ada bekas eksiden ataupun bekas banjir sama sekali. Dan juga di bagian mesin masih sangat istimewa ya teman-teman. Di sini saya lihat sih nggak ada yang rembes, cuma kotor aja mesinnya, belum kita salon atau bersihin. Nah, di bagian apron pun masih orisinil, tidak ada bekas gantian ataupun bekas eksiden, kerusakan nggak ada, semuanya masih asli, tampak dari baru teman-teman. Dan di bagian sasis pun insya Allah nggak ada masalah, masih sangat aman ya. Di sasis atau fender depan, fender samping, semuanya masih utuh, masih tertata dengan baik, masih asli bawaan dari pabrik. Baik teman-teman, mobil ini mau tahu kan harganya, penasaran? Ini kita jual 75 juta aja ya teman-teman. Insya Allah harganya murah teman-teman, mobilnya bagus, pajaknya hidup, insya Allah danan minor aja ya. Insya Allah selebihnya sih nggak ada kendala. Buat teman-teman yang pakai dengan penawaran saya, bisa langsung telepon saya. Kalau untuk kredit kayaknya sih bisa aja ya, tapi kayaknya agak susah karena tahun 2008. Tapi tidak memungkinkan. Tapi kalau bisa sih saya pengen cash aja 75 tahun 2008. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Kita ada Honda HR-V. Honda HR-V tahun 2018. Berplat ganjil untuk alamat SNK daerah. Untuk alamat SNK-nya di daerah Tangerang Kota ya teman-teman. Ini nomornya bagus banget, 1007. Berplat ganjil, pajaknya di bulan Juli 2023 atas nama perorangan. Warna hitam tahun 2018. Untuk nilai pajaknya masih sangat kejangkau, sekitar 4,2-an. Untuk bodi-bodi saya pastikan masih sangat orisinil, belum pernah ada cat ataupun penggantian bodi-bodinya. Kap mesinnya masih sangat bagus. Fendernya pun masih sangat bagus, dan di bumper depan pun masih asli orisinil ya teman-teman. Untuk headlampnya masih bening bersih, dan di fog lampnya pun masih bersih bening. Nah, list chrome depannya masih bagus banget, asli bawaan dari pertama, bawaan pabrik. Ban-ban pun masih sangat tebal dengan profil ban 215/55 ring 17 dengan merek Gujer. Oke, di spion pun masih bersih, masih bagus, tidak ada bekas kerusakan yang berarti, tidak ada. Di pintu pun sebelah depan kiri masih sangat bagus. Tidak, ini insya Allah mobilnya dan nggak dandan nih, masih orisinil semua ya. Dan kita lihat di sealer sini bagian depan pintu sebelah kiri, semuanya masih tertata dengan rapi, tidak ada bekas eksiden sama sekali. Dan di bagian filarnya, filar A-nya di sini masih asli natnya las titik pabrik ya. Oke, sebelahnya kita ke sini. Untuk di pintu pun semuanya masih bagus ya teman-teman. Ini kita review kondisi ya teman-teman. Nah, di semuanya masih rapi. Pilar A-nya juga masih bagus banget nih teman-teman. Las titik dari pabriknya masih asli bawaan dari pabrik. Baik, kita ke bagian belakang. Untuk sealernya masih tampak utuh, tidak ada bekas eksiden atau kerusakan. Dan di pilar bawahnya pun masih asli, bersih banget, bagus, tidak ada bekas eksiden atau tabrakan ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian bagasi. Ban serep tersedia masih sangat tebal,
nggak kempes, dan peralatan toolset, dongkrak dan kunci roda tersedia ada di sini. Ini saya pastikan mobilnya masih aman dari banjir, tidak ada masalah. Insya Allah kategorinya grade A ya teman-teman ya. Asli orisinil. Oke, baik. Di bagian sini pun siler-silernya masih tapak utuh, tidak ada bekas kerusakan ya teman-teman. Nah, di bagian pintu natnya masih asli juga, pilarnya semua tidak ada bekas kerusakan, pintu belakang sebelah kiri, dan juga di pintu setir depan. Nah, pintu pengemudi masih silernya masih utuh, tidak ada bekas kerusakan ataupun bekas eksiden. Dan di pilarnya masih utuh juga ya. Dan juga buat teman-teman di bagian kolong pun masih orisinil, tidak ada bekas karatan, tidak ada bekas korosi. Semuanya masih tampak rapi, bersih, dan di bagian dashboard pun masih sangat rapi. Untuk di head unitnya sudah monitor ya teman-teman. Oke, kita ke bagian ruang mesin. Untuk di kap mesinnya saya pastikan masih utuh, siler-silernya masih tertata dengan baik, tidak ada bekas eksiden, tidak ada ataupun bekas banjir, tidak ada. Dilengkapi dengan peredam asli bawaan dari pabrik, tidak ada kendala sama sekali teman-teman. Dan lampunya pun masih orisinil bawaan dari pabrik. Untuk mesin pun saya pastikan service record, dan ini full set teman-teman. Dan tidak ada yang bekas rembes ataupun bekas banjir. Mesinnya aman, kategorinya tidak ada masalah. Ya teman-teman, saya pastikan tidak ada bekas rembesan oli atau ngelitik, tidak ada. Dan di apron pun masih asli bawaan dari pabrik. Oke. Nah, teman-teman, kilometer mobil ini baru mencapai 60.000 kilometer, 60 ribuan ya. Mobilnya asli dari baru, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir tahap pertama ya. Dan mobil ini saya pastikan grade-nya grade A. Ini murah aja kita jual di bawah harga pasaran. Harga pasaran masih di 250-an, kita jual di 225, teman-teman. 225, teman-teman bisa langsung bungkus atau hubungi saya. Buat yang kredit DP 7 juta aja. DP 7 juta, angsuran 6,3 selama 4 tahun, 5 tahunnya 5,4-an, teman-teman. Teman-teman cukup setor DP 7 juta. Insya Allah mobilnya dapat yang istimewa nih. Ya teman-teman, mobil ini kita jual segera, mudah-mudahan bisa merekomendasi buat teman-teman, bisa menjadikan bahan tolak ukur buat teman-teman. DP 7 juta, siap bungkus, nggak pakai bayar apa-apa lagi. Dan juga ini murah banget nih, 7 juta angsurannya 6,3, 6,3 4 tahun dan 5 tahunnya 5,4. Total DP cuma 7 juta aja. Untuk harga on the road-nya 225 ya. Dan mobil ini digaransikan mesin maupun transmisi selama 1 tahun. Kalau teman-teman kredit, kalau teman-teman cash, kita ngobrol bareng aja. Insya Allah mobilnya rekomendasi. Baik teman-teman, berikut tadi yang telah kita sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, rekomendasi, dan tolak ukur. Saya dari The Rosa Auto, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.